Halo semuanya, selamat datang di tutorial asinkron terakhir di semester ini untuk matematika bisnis. Nah, pada kali ini aku mau bahas soal dan pembahasan tentang topik yang ke-13 atau sekaligus topik penutup kita yaitu integrasi numerik. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi langsung kita coba ke soal yang pertama. Nah, soal pertama ini ada tentang aturan trapesium. Untuk gambaran dulu ya, atau untuk mengingat materinya, kalian bisa lihat di sini ada rumusnya. Di sebelah kanan ini ada rumusnya. Kalau misalnya dia bentuknya integral a sampai b fx dx, itu bisa dihampiri dengan rumus delta x per 2 dalam dikali 1 dikali fx 1, terus ini 2, kesininya 2 semua ya koefisiennya, sampai terakhir ditambah 1 dikali f xn plus 1. Jadi misalkan nanti n-nya 2, berarti fx-nya bakal sampai fx3 gitu. Kalau misalkan n-nya 4, nanti fx-nya bakal jadi sampai fx5 dan seterusnya. Nah, delta x-nya di sini apa? Delta x-nya adalah b min a per n atau batas atasnya dikurangi batas bawahnya dikurangi dibagi dengan banyaknya subintervalnya. Oke, kita langsung lihat ke ini ya soalnya. Nah, di sini kita telah mengetahui nilai dari integral dari 1 sampai 2, 1 per x dx. Nah, sekarang kita akan mencari hampirannya dengan menggunakan aturan trapesium. Aturan trapesium tadi yang sempat di-review dikit ya. Nah, yang pertama-tama kita akan menentukan terlebih dahulu nilai dari integral 1 sampai 2 dari 1 per x dx tadi, atau yang sebenarnya nilai aslinya gitu ya, atau bukan nilai hampirannya. Nah, untuk nilai aslinya ini kita integralkan biasa saja, berarti integral dari 1 per x kan ln x ya. Nah, ini ln x, terus batasnya dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 2, sehingga hasilnya menjadi ln 2 min ln 1. Ln 2-nya 0,6931 dan ln 1-nya itu 0, sehingga hasil sebenarnya dari integral 1 sampai 2 1 per x dx itu adalah 0,6931. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan gunakan hampiran menggunakan aturan trapesium dengan n-nya itu sama dengan 4. Nah, untuk itu kita perlu mendata terlebih dahulu apa-apa yang dibutuhkan dalam formula atau rumusnya tadi. Pertama, kita tulis dulu batas bawahnya, yaitu a. A-nya di sini adalah 1. Kemudian di sini kita tulis lagi batas atasnya. Batas atasnya di sini adalah b, dengan b-nya itu sama dengan 2. Kemudian n atau banyaknya subinterval yang diinginkan untuk dihampirin di situ adalah 4. Jadi kita tulis di sini n-nya sama dengan 4. Nah, karena kita sudah mempunyai informasi a, b, dan n, kita bisa mencari delta x, karena rumus dari delta x tadi adalah b min a per n. Ini tinggal kita substitusi saja, b-nya 2, A-nya 1, N-nya 4. Jadi 2 min 1 per 4 hasilnya adalah 1 per 4. Nah, di sini kita tuliskan juga formula dari Fx-nya sendiri, yaitu 1 per X. Setelah itu, tadi kan kalau misalnya kita mau menghampiri N sama dengan 4, berarti kita akan butuh sampai suku kelima gitu ya, X5 sampai Fx5 gitu. Kita membutuhkan itu. Nah, jadi di sini kita data juga X1 sampai X5-nya. Kenapa di sini x1-nya 1? Karena batas bawahnya adalah 1. Jadi x1 itu kita mulai dari batas bawahnya. Berarti kan x1-nya sama dengan 1. Kemudian x2-nya ini adalah x1 ditambah delta x. Karena delta x-nya tadi 1 per 4, maka x2-nya adalah 1 ditambah 1 per 4 atau 5 per 4 ya. Terus selanjutnya ini berlanjut juga seperti itu. x3-nya itu berarti x2 ditambah delta x, berarti 5 per 4 ditambah 1 per 4, hasilnya adalah 6 per 4, dan seterusnya sampai ke x5. x5 di sini adalah 2. Oke, setelah itu apa? Setelah itu, kita masukkan ke rumus hampirannya. Tadi kan rumus awalnya ini ya, delta x per 2 dikali 1 dikali fx1 ditambah 2 dikali fx2 ditambah 2 dikali fx3 ditambah 2 dikali fx4 ditambah terakhir 1 dikali fx5. Nah, di sini berarti delta x-nya tinggal kita substitusi saja, yaitu 1 per 4. Ini tinggal dimasukin. Terus
fx satunya itu juga tinggal kita substitusi ke ini. Tadi kan fx-nya itu kan 1 per x ya. Berarti kalau misalnya x satunya itu 1, kita substitusi menjadi f1 sama dengan 1 per 1. Makanya di sini adalah 1 kali 1. Oke, terus selanjutnya, maaf, kecoret. Nah, terus selanjutnya, di sini fx2-nya itu, ya tinggal dimasukin x2-nya, jadi 1 per 5 per 4 ini ya. Terus x3-nya ini 1 per 6 per 4, fx4-nya 1 per 7 per 4, fx5-nya 1 per 2. Nah, setelah itu ini tinggal dikali-kaliin, ini jadi hasil seperti ini. Ini juga 1 per 4 dibagi 2 jadi 1 per 8. Dan ini tinggal dihitung, kemudian dibuat desimal, sehingga dapatlah hasil akhir setelah dikalikan dengan 1 per 8 itu adalah 0,697. Oke, itu hampiran pertama yang menggunakan subinterval n sama dengan 4. Oke, kita next ke yang C. Nah, tadi yang C di sini kan soalnya tentukan nilai integral 1 sampai 2 dari 1 per x dx dengan aturan trapesium, tapi di sini n-nya kita ganti jadi sama dengan 10. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu sama aja caranya kayak yang tadi, cuma ini ya, kita hitungnya lebih banyak, itu aja sih bedanya. Dan delta x. Nah, itu kita akan menghitung lebih banyak. Setelah itu ini ya, delta x-nya juga akan berbeda. Kenapa? Karena n-nya itu kan berubah ya, jadi delta x-nya juga akan berganti gitu. Karena tadi delta x juga dipengaruhi oleh n. Nah, terus sebenarnya ini sepertinya tuh ini ya, kurang gitu. Kenapa kurang? Karena ini ya, kalau misalkan sampai 10 kan berarti dia ini harusnya sampai fx 11 gitu ya. Di sini harusnya masih ada fx 11 gitu. Nah, oke, tapi kita perhatiin dulu aja. Di sini a-nya sama 1, b-nya 2, n-nya 10, jadi delta x-nya b min a per n, jadi 1 per 10. Nah, fx-nya sama, 1 per x, fx 1-nya sama juga 1, fx 2-nya berarti 1 per, ini kan 1 plus 1 per 10 dulu kan awalnya, x 1, x 2-nya, terus baru disubstitusi. Gitu. Iya, f 11 per 10, nah ini, dan seterusnya sampai fx 11 harusnya. Harusnya sampai fx 11 ya, cuma di sini sampai fx 10. Tapi is okay, tapi intinya caranya seperti itu. Terus, setelah itu apa? Setelah itu, masih seperti tadi, kita masukkan ke rumus hampirannya. Berarti kan delta x-nya 1 per 10 ya. Terus dimasukin juga ini nilai-nilainya, dan jangan lupa ini sebenarnya 2 ya, 2 dikali fx 10, terus ditambah 1 dikali fx 11 gitu. Nah, oke, anggap aja ini kita hitung biasa, seperti biasa, dan hasil akhirnya di sini didapatkan 0,6937. Nah, oke, terus pertanyaan yang keempat adalah, mana yang memberikan hampiran yang lebih baik gitu ya. Tadi kan kalau misalnya f itu n-nya 4, itu 0,697 kan. Kalau misalkan n-nya 10, itu jadi 0,6937. Nah, yang paling mendekati hasil itu adalah yang terbaik. Kita lihat hasil sesungguhnya itu kan adalah 6931 ya. Nah, berarti yang lebih baik adalah dengan n sama dengan 10, karena dia mendekati hasilnya. Oke, sangat mendekati hasilnya, atau lebih mendekati hasil sebenarnya gitu. Terus yang E, kita akan menentukan estimasi galat atau error pada soal B dan C. Perlu kita ketahui juga kalau misalnya error atau galat itu sendiri adalah solusi analitik atau solusi sebenarnya ya. Solusi sebenarnya dikurangi solusi numerik dan dimutlak. Mutlak dari solusi analitik min solusi numerik gitu. Nah, solusi analitik itu yang mana? Itu solusi yang sebenarnya atau hasil yang sebenarnya tadi, yaitu 0,6931. Nah, kita masukin aja 0,931, terus solusi numeriknya itu yang didapat dari perhitungan B dan C tadi. Kan kalau yang B kan tadi ini ya, 0,697. Nah, berarti ini tinggal di substitusi ke sini, dan itu dikurangi, hasilnya adalah 0,0039. Kemudian yang untuk yang soal C itu berarti 0,6931 dikurangi 0,6937. Ini sebenarnya 0,006 ya guys,
Nah, 0,00006. Nah, berarti kan terlihat ya mana yang error atau gelatnya lebih kecil, yaitu yang ini. Berarti ini udah mendekati hasil yang sebenarnya. Makanya tadi lebih baik dengan N sama dengan 10. Oke, seperti itu. Nah, next. Sekarang kita akan membahas sedikit dulu mengenai aturan Simpson. Simpson, yaitu. Nah, di sini kita seperti biasa untuk review lagi gitu ya, kita lihat dulu formula atau rumusnya seperti apa. Ini masih sama, kita akan menghampiri nilai dari integral a sampai b dari fx dx. Tapi bedanya itu ada di mana? Bedanya ada di sini. Pertama, tadi kan kalau di trapesium itu kan delta x per 2 ya. Kalau misalnya di aturan Simpson itu delta x per 3. Selain itu bedanya ada di mana lagi? Bedanya ada di ini. Koefisiennya. Kalau tadi dari aturan trapesium itu koefisiennya 2, 2, 2. Jadi kan satunya di awalnya 1, 2, 2, 2, 2 gitu. Terus di endingnya ntar ada satu lagi koefisiennya. Nah, tapi kalau misalkan di aturan Simpson ini, di awal sama di akhirnya tetap sama. Dia koefisiennya 1. Tapi, di antara awal dan akhir itu, koefisiennya adalah 4 dan 2 selang-seling. Jadi 4, 2, 4, 2, 4, 2 gitu. Oke. Seperti itu, semoga udah dipahami ya. Terus kalau misalkan delta x-nya, rumusnya sama kayak tadi masih. Jadi b min a per n. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan soal yang sama atau menggunakan soal di nomor 1 tadi. Namun, kita akan menggunakan aturan Simpson, bukan aturan trapesium. Nah, yang pertama tadi kan sama ya. Disuruh mencari nilai yang sebenarnya. Berarti ya udah ini sama aja kan. Integral dari 1 sampai 2, 1 per x dx itu ln x, terus batasnya karena dari 1 sampai 2 disubstitusi sehingga hasilnya ln 2 min ln 1, ya udah hasilnya 0,6931, sama kayak yang tadi. Nah, setelah itu kita yang B itu kita akan menghampiri dengan n-nya itu sama dengan 4. Nah, karena delta x-nya sama, ya udah delta x-nya disubstitusi aja 1 per 4, fx-nya juga sama, yaitu 1 per x, gitu ya. Fx 1 ini juga sama, fx 1 sampai fx 5-nya juga nilainya sama. Yang beda kan tadi hanyalah di formula ini aja. Berarti kan ini delta x per 3 ya, jadi 1 per 4 per 3. Kalau tadi kan 1 per 4 per 2, gitu. Ini kesininya sama, cuma kita bedakan di ini koefisien ini, jadi itu kan jadi 4, 2, 4, gini ya, selang-seling. Kelihatan kan ya bedanya. Nah, ini depan belakangnya tetap satu koefisiennya. Oke, slide ini dihitung biasa sehingga hasilnya adalah 0,6933. Apabila diperhatikan dengan yang tadi yang trapesium itu hasilnya 0,697, ini nampak lebih mendekati ya, lebih mendekati ke hasil yang sebenarnya gitu. Berarti sepertinya aturan Simpson ini lebih baik gitu dibandingkan aturan trapesium untuk menghampiri nilainya. Oke, lanjut ke yang C. Yang C masih sama untuk N sama dengan 10, namun sepertinya ya ini harusnya sampai fx 11 gitu ya, cuma oke. Ya udah, ini sama dan kita hanya ubah di sini kayak tadi, jadi ini 1 per 10 per 3. Terus ini, nah ini selang-seling juga nih. 4, 2, cari dalamnya 4, 2 gitu ya. Ini 2, 4. Setelah itu ini dihitung biasa, dibuat desimal, sehingga didapatlah hasilnya 0,6931. Oke, yang D itu kan ditanya ya lebih baik hampiran yang mana? Tentu saja lebih baik hampiran dengan menggunakan N sama dengan 10, karena bisa dilihat ya, hasil dari hampiran n sama dengan 10 ini sama dengan hasil yang sebenarnya. Nah, jadi ini bukan lagi udah mendekati, tapi emang hasilnya udah sama gitu. Berarti, oh perfect hampirannya. Oke. Nah, terus yang E itu disuruh mencari galatnya atau errornya. Error untuk soal yang B itu berarti kan 0,6931 dikurangi 0,6933. Mutlaknya jadi hasilnya itu 0,002. Nah, untuk yang N sama dengan 10 tadi, atau untuk soal yang C, itu dia tadi disebutkan juga ya, nggak ada perbedaannya, sehingga galatnya itu 0, gitu. Berarti emang dia tidak ada galatnya. Seperti itu.
Oke, kelihatan kan ya perbedaan menggunakan aturan trapesium dan menggunakan aturan Simpson. Nah, agar lebih terlihat lagi, di sini ada, bentar aku hapus dulu ininya, mana ya ini. Oke, nah ini. Agar lebih terlihat lagi, kita akan menghampiri integral ini menggunakan aturan trapesium dan aturan Simpson sekaligus di satu slide yang sama ya, biar kelihatan gitu, apa mana bedanya nih, gitu. Oke. Di sini ada soalnya, integral dari min 1 sampai 0 dari akar 1 plus x kuadrat dx dengan n-nya itu 4. Nah, berarti kita biasanya data dulu. Di sini a-nya itu atau batas bawahnya itu min 1, terus b-nya itu di sini batas atasnya berarti 0, terus n-nya bisa kita cari, n-nya tadi diketahui, sorry. N-nya diketahui kan 4 di soal delta x-nya maksudnya bisa kita cari. Jadi B min A per N hasilnya adalah 1 per 4. Nah, ini kanan sama kiri sama ya. A, B, N, dan delta X-nya sama. Terus, X1 sampai X5-nya juga sama kan, tentu saja gitu. Karena bedanya ntar bakal di rumusnya aja. X1-nya di sini min 1, terus X2-nya itu ya udah berarti X1 ditambah delta X. Min 1 ditambah 1 per 4 jadinya min 3 per 4. Terus X3-nya min 3 per 4 ditambah 1 per 4 jadinya min 2 per 4. Sampai X5-nya itu min 1 per 4 ditambah 1 per 4 jadi 0. Gitu. Jadi intinya ini tuh X1-nya, ya X1-nya itu akan menjadi batas bawahnya dan X akhirnya itu akan menjadi batas atasnya gitu. Oke, setelah itu di sini kita masukkan ke rumus hampirannya, berarti kan ini 1 per 4 per 2, ini ya. Sedangkan di aturan Simpson itu jadinya 1 per 4 per 3. Nah, bisa lihat kan yang bedanya di sini. Di sini. Nah, terus bedanya di mana lagi? Di sini. Ini 2, ini 2, ini 2 kan. Sedangkan di sini itu 4, 2, 4. Nah, ini kan di sini. Ujung-ujungnya sama sih, awal sama akhirnya sama satu gitu. Nah, terus ini tinggal dihitung saja dan kita bisa lihat hasilnya adalah ini, yang untuk aturan trapesium hasilnya 1,1514, sedangkan untuk aturan Simpson hasilnya adalah 1,1478. Terlihat lah ya ada perbedaan, pasti itu saja ada perbedaan. Oke. Dengan cara yang sama kita akan mencoba untuk ini integral 0 sampai 2 dari e pangkat x kuadrat dx dengan n-nya itu di sini maunya 6. Nah, berarti ya udah kita data dulu kayak tadi karena untuk aturan trapesium dan aturan Simpson sama, berarti kita data dulu batas bawah, batas atas, n dan delta x-nya. Terus sampai x1 sampai x7-nya juga kita data dulu. Nah, oke. Di sini A-nya 0, B-nya 2, terus N-nya 6. Ini aku di sini ya sekarang. B-nya 2, N-nya 6, berarti delta X-nya itu 2 min 0 per 6 atau 1 per 3. Terus Fx-nya itu kan E pangkat X kuadrat ya. Terus X1-nya itu 0, X2-nya berarti 0 ditambah 1 per 3, dan seterusnya sampai X7-nya itu adalah 5 per 3 ditambah 1 per 3, atau 6 per 3, atau sama dengan 2. Nah, ini kan sama dengan batas atasnya ya. X1-nya itu sama dengan A, X7-nya itu sama dengan B. Ya, gitu. Awalnya sama dengan batas atas, dan akhirnya itu sama dengan, sorry, awalnya sama dengan batas bawah, dan akhirnya sama dengan batas atas. Udah, setelah itu ya biasa kita tinggal masukkan rumusnya dan kita lihat perbedaannya di sini dan di sini, yaitu yang 22 tadi sama 4242. Sudah, setelah itu kita lihat hasilnya, yang di sini 18,3981, yang di sini 16,6918. Oke, ini ya cukup jauh gitu perbedaannya menggunakan kedua hampiran ini. Kalau mau tahu mana yang lebih bagus, itu kita lihat dulu nilai yang sebenarnya berapa, terus mana sih yang paling mendekati dari nilai sebenarnya, berarti itu yang paling bagus. Tapi kemungkinan yang menghampirinya lebih baik itu adalah aturan Simpson. Oke, selanjutnya kita akan menentukan banyaknya subinterval yang diperlukan agar galat dari hampiran integral berikut kurang dari 0,05.
Nah, kalau ini kita menggunakan rumus Galat. Nah, kita lihat dulu ya. Itu yang pertama menggunakan aturan trapesium. Nih, kalau menggunakan aturan trapesium itu rumus Galatnya seperti ini. Oke. Terus yang kedua itu menggunakan aturan Simpson. Nah, kalau menggunakan aturan Simpson itu rumus Galatnya seperti ini. Ini ada ya, ditulis. Oke, setelah itu seperti apa? Kita coba dulu yang pertama yang menggunakan aturan trapesium. Seperti biasa, kita data dulu nilai A, B, Fx-nya gitu ya, atau yang diperlukan dalam sini. Nah, berarti kan A-nya 0, B-nya 4, kemudian Fx-nya itu x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 1, kemudian kita cari turunannya sampai ke turunan kedua. Kenapa kita harus cari sampai turunan kedua? Karena di rumus Galat ini ada f double aksen x gitu ya, sehingga kita perlu mencari turunannya sampai turunan kedua. Nah, setelah dicari kita lihat nilai maksimum dari mutlak f double aksen x di interval 0,4 itu terjadi ketika x-nya sama dengan 4, sehingga menghasilkan nilai 28. Nah, setelah itu tinggal kita substitusi nilai b, nilai a, dan nilai maksimal fx tadi ke sini. Ini kurang dari 0,005 karena kitanya pengen di 0,05. Nah, setelah itu diselesaikan biasa sehingga n-nya itu lebih dari 173. Nah, maka kita dapat simpulkan agar errornya kurang dari 0,05, banyaknya subinterval minimal adalah 4. Nah, kita simpulkan 4 ya. Yang kedua, kalau misalnya menggunakan aturan Simpson, nah ini rumusnya kan sampai dia sampai turunan keempat ya maksimalnya. Berarti kita selain mencari setelah mencari sampai turunan kedua, kita teruskan sampai ke nyari turunan keempat. Nah, di sini karena turunan keduanya itu adalah 6x plus 4. Iya ya, ini sepertinya ini yang typo guys. Nah, ini x doang, tapi di perhitungannya nggak salah kok. 6 kali x plus 4 ya benar. Karena turunan keduanya adalah 6x plus 4, berarti turunan ketiganya adalah 6, dan turunan keempatnya adalah 0. Nah, karena turunan keempatnya itu adalah 0, maka tidak ada error hampiran dengan menggunakan aturan Simpson. Artinya, hasil integralnya akan sama dengan hasil yang sebenarnya. Atau, ya, hasil hampirannya akan sama dengan hasil yang sebenarnya. Gitu. Oke, di sini tidak ada error ya, karena tadi turunan keempatnya 0. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Nah, di soal terakhir ini adalah soal mengaplikasi. Kita lihat ya, kita pahami bersama-sama. Intinya, walaupun di soal aplikasi ya, kita data dulu aja. A-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa, delta T-nya berapa, gitu ya, dan ya, dan seterusnya. Gitu. Kita data-data dulu aja gitu, hal yang diperlukan dalam rumusnya tadi. Oke, nah, kita lihat. Kita data dulu di sini, A-nya 0, B-nya 1. Kenapa hanya 0 dan B-nya 1? Karena dia berinvestasi dari 0 tahun sampai 1 tahun. Karena dia kan pengennya sampai setelah 1 tahun, kan? Berarti A-nya 0, B-nya 1. Lanjut, kenapa N-nya 6? Karena di sini ada 7 nilai ya, Januari, Maret, Mei, Juli, September, November, Januari. Ada 7 kan, ada 7 bulan yang bernilai di sini gitu ya. Nah, kenapa kok nggak 7 gitu? Karena tadi kita balik ke rumus yang tadi, kalau misalkan rumus nilai fx-nya itu kan sampai n plus 1 tuh, berarti kalau misalkan ininya sampai 7, n-nya itu adalah 6 gitu. Terus untuk delta t-nya sendiri, atau delta x tadi disebutkan, berarti b min a per n itu 1 min 0 per 6, yaitu 1 per 6. X1-nya 0, terus X2-nya ya udah 0 tambah 1 per 6, sampai didapat X7-nya itu 1, atau batas atasnya. Nah, kita tahu bahwa rumus nilai yang akan datang atau future value itu adalah ini kan. Ini rumusnya. Terus, kita ketahui juga di soal bahwa besarnya suku bunga atau R-nya itu adalah 0,04 atau 4% gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan aturan trapesium, ini di mana sih penggunaan aturan trapesiumnya gitu ya? Di sini, di bagian integralnya. Bagian integralnya gitu. Nah, ini. Karena di bagian awalnya kan tinggal disubstitusi aja ya, e pangkat
R-nya kan 0,04, N-nya 1 gitu ya, jadi tinggal di substitusi aja. Terus ini, nah baru di sini mulai deh hampiran dari aturan trapesiumnya sampai bawah sini. Delta X-nya kan 1 per 6, jadi di sini 1 per 6 per 2. Nih, terus ini 1 dikali Fx1-nya kan berarti ini ya. Ini Fx1 nih, Fx1, ini Fx2. Terus, ini Fx2, ini sampai sini Fx7 gitu. Oke, udah gitu ini nih, biasa koefisiennya 1, 2, 2, 2, 2, 1 gitu. Dan dihitung, hasil akhirnya didapatlah 503,1983. Nah, jadi kesimpulannya, nilai yang akan datang setelah 1 tahun adalah 503,1983 dolar. Gitu. Nah, ini soal aplikasi ini sekaligus menjadi soal penutup. Jadi, intinya dari kalau bisa menemukan soal-soal tentang integrasi numerik ini, kalian bisa pakai aturan trapesium atau aturan Simpson, tergantung yang diminta di soal juga. Tapi kalau misalnya kalian mau hasilnya lebih baik, kalian bisa menggunakan aturan Simpson. Nah, untuk itu mungkin kalian bisa ingat rumusnya aja, karena rumus dari aturan trapesium dan aturan Simpson itu nggak beda jauh. Tadi delta X-nya kan sama-sama B min upper N gitu ya. Terus kita perlu ketahui nilai A, B, dan N. Selanjutnya, untuk aturan trapesium itu awalnya itu delta X per 2. Tapi kalau misalnya untuk aturan Simpson itu delta X per 3. Dan untuk seterusnya itu, jangan lupa kalau misalnya dia sampai Fx N plus 1 gitu ya. Kalau misalnya N-nya 4 berarti dilebihin 1 jadi F sub F5. Dan seterusnya gitu. Terus untuk koefisiennya sendiri, kalau misalkan untuk aturan trapesium itu 1, 2, 2, 2, 2 gitu ya, 1 di ujungnya. Terus kalau misalkan untuk aturan Simpson itu 1, terus diselingi 4, 2, 4, 2, dan akhirnya kembali ke 1. Oke, mungkin sekian juga pembahasan soal dari aku. Terus tadi juga sekaligus sempat review materi juga untuk mengingat kalian juga. Oke, mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung tanyain aja. Boleh chat ke lain juga, boleh deh bebas pokoknya. Jangan lupa juga dicek ya link akademik asramanya, barangkali kalian mau lihat drive-nya gitu. Oke, dan yaudah segitu aja dari aku. Selamat liburan sejenak sebelum menghadapi UAS. Oke, semangat UAS-nya. Dah.